Halo sob, selamat datang di channel Genius. Oke, di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara mengatasi HP Realme C11 agar tidak lag dan lemot. Buat kalian pengguna HP Realme C11 dan kalian mengalami lag atau lemot, biasanya disebabkan karena penggunaan HP dengan kurun waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan HP kalian menjadi lemot. Nah, dengan melakukan settingan berikut ini, kalian bisa mengatasi lag dan lemot di HP Realme C11 kalian sob. Oke, tapi sebelum lanjut, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya sob. Lalu aktifkan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update info terbaru seputar Android dari channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya. Let's get started. Oke, untuk mengatasi HP Realme C11 agar tidak lag dan lemot, langsung saja kalian masuk ke pengaturan. Setelah masuk di pengaturan, kalian scroll ke bawah, lalu kalian tap tentang ponsel. Kemudian kalian tap di bagian pita dasar dan kernel. Setelah itu kalian tap nomor versi sebanyak 7 kali untuk mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developernya. Kalian masukkan layar kunci HP kalian. Nah, jika muncul tulisan seperti ini, sekarang Anda adalah seorang developer. Itu artinya kalian sudah berhasil mengaktifkan opsi developer atau opsi pengembangnya sob. Oke, setelah opsi pengembangnya aktif, kalian tap kembali, lalu kalian tap di bagian sistem. Maka di sini akan muncul menu opsi developer yang sudah kalian aktifkan tadi. Baiklah, langsung saja kalian tap opsi developernya. Setelah masuk di opsi developer, selanjutnya di sini kalian tinggal atur beberapa settingan untuk meningkatkan performa HP kalian. Untuk settingan yang pertama, di sini kalian cari ukuran buffer pencatat lock. Untuk ukuran buffer pencatat lock, di sini kalian nonaktifkan. Kalau sudah, kalian scroll ke bawah, kalian cari skala animasi. Nah, untuk di bagian skala animasi, di sini ada 3 menu yang harus kalian setting. Untuk settingan yang pertama, kalian tap skala animasi jendela. Untuk skala animasi jendela, kalian ubah menjadi skala animasi 0,5 kali. Lalu untuk skala animasi transisi, kalian ubah menjadi skala animasi 0,5 kali. Dan untuk skala durasi animator, di sini kalian juga ubah menjadi skala animasi 0,5 kali. Jika sudah, kalian scroll ke bawah, kalian cari batas proses background. Untuk batas proses background, di sini kalian ubah menjadi tanpa proses latar belakang. Nah, ini berfungsi untuk meringankan kinerja HP kalian, sob. Oke, setelah semuanya sudah kalian setting, kalian tap home. Lalu kalian tinggal hidupkan ulang HP kalian, sob. Dan sekarang kalian sudah bisa langsung merasakan perbedaan performa HP sebelum dan setelah disetting. Oke, itulah tadi cara mengatasi HP Realme C11 agar tidak lag dan lemot. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Mari kita berbagi ilmu pengetahuan di media sosial. Terima kasih.